Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, mobil minibus di Bangkalan, Jawa Timur terjun bebas ke laut saat parkir di tepi pantai Geledeh Lanjak. Upaya evakuasi kendaraan yang dilakukan petugas damkar dibantu warga sempat mengalami kesulitan karena lokasi dipenuhi batu koral. Mobil ini dikendarai 6 pemuda yang hendak berwisata ke pantai Geledeh Lanjak, Bangkalan. Setibanya di lokasi, salah seorang pemuda mencoba untuk mengemudikan kendaraan. Hanya saja ia belum mahir mengemudi sehingga salah menginjak pedal. Mobil pun melaju dan terjun ke laut. Mobil sewaan ini akhirnya bisa dievakuasi dari tengah laut ke tepi pantai dengan bantuan kendaraan derek. Sementara sopir yang sempat terjebak di dalam kendaraan berhasil diselamatkan.